Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama aku di kotak kedua dari Lele Brother di Super SWAT. Kali ini kita akan rakit yang B. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Kita siapin ini satu, paling banyak ini. Lalu ini yang paling panjang, satu. Yang paling panjang juga, tapi sama satu baris, satu baris, dua. Lalu yang empat, berapa? Dua, dua. Lalu siapin yang ini satu. Ya, cuma satu memang. Terus siapin mana satu lagi? Oke, ini 4. Lalu ini 2. Oke. Singkirin. Siapin yang sayap 4. Pasang. Lalu 4 ini 1. Sayap yang 3 2 pasang. Oke. Lalu ambil ini 4. 1 2 3 4. Oke. Lalu ambil ini 2, step ketiganya. Ini 2, ini 1. Ini 1. Ini satu, lalu tutupnya 2, lalu ini 2. Oke, aku lihat dalaman berikutnya. Step keempat, siapin ini satu, lalu ini 2. Oh, bukan, beda. Sorry, mirip soalnya. Ini 2. Lalu ini 2. Ambil satu lagi. Oke, ini dia 2. Lalu ambil yang ini. Jangan yang ada stiker kayaknya. Yang ada stiker nggak? Oke, ada stiker. Soalnya dia ada yang nggak pakai stiker. Oke, yang ada stiker ya. Kalau udah dipasang, kalau belum dipasang, yang mana aja boleh. Lalu tutup ini satu. Step keempat, ambil kepala satu. Ambil yang ini. Oke, terus ambil ini. Wait, jadi berserak. Oke, lalu ambil yang tanpa stiker. Mas, satu lagi. Satu lagi. Oh, ini dia. Oke. Step kelima. Step keenam. Ambil telepon 2. Enggak, teleponnya cuma 1. Ambil telepon 1. Ambil ini 2. Roket 2. Ujung roketnya 2. Tutup 1. Biru 2. Lampu biru 2. Oke, ini dia. Step ketujuh. Ambil 2 tabung biru. Ambil yang hitam ini yang ada ujungnya juga. Oke. Okay. Lalu ambil yang tutup ini. Oke. Okay. Lainnya nggak kita pakai. Sampai jumpa di yang A. Oke, okay, kita ambil part yang ini. Lalu kita akan rakit. Kita akan coba rakit sesuai dengan yang itu. Sesuai dengan tutorialnya. Ini kita susun. Oke. Ini gini. Lalu gini. Lalu yang ini nih, panjang ini. Ini ups. Ini. Oh, bukan, yang ini. Ini ujung ini. Masukin kemari. Oke. Okay. Lalu semua ngikut aja udah. Ini pasang di bawah sini. Ternyata nggak bisa ya, susah juga ternyata. Kalau harus ngikutin itu tutorial yang masang. Nah, ini teman-teman pasang ini di ujung ini.
Kalau depan udah dipasang sambung, baru dia bisa jadi gini. Oke, lalu ini ambil yang ini, kita pasang kemari. Oke, ini pasang kemari. Lalu yang ini, pentolan ini kita pasang kemari. Oke. Jadi udah sejajar, tinggal ini aja 01. Nah, step berikutnya, ambil. Lalu kita ambil yang 4. Kita taruh di depan. Oke, lalu kita pasang. Lanjut kita ambil. Oh, ternyata yang 4-nya pun 2. Sorry, 2 set juga. Sorry, salah. Baru ini pasang di sini. Di sini. Lalu ini pasang di sini. Sejajar aja dulu. Oke. Lalu yang ini pasang di sini. Untuk sayap pesawatnya. Lalu udah gini kita pasang yang kotak ini di belakang sini. Ini kemari. Oke, jadi dia biar rata semua, teman-teman. Lalu ini kita pasang yang ini tuh di sini. Di sini. Untuk jepitnya. Lalu ini ada di tengah-tengahnya. Nah, gini. Oke. Ambil step berikutnya. Kita akan pasang ini di depan. Oke, lalu merah listnya di sini. Langsung kita tarik lurus ke belakang. Ini juga. Oke. Nah, ini teman satu ini nih. Lalu pasang di paling belakang. Sebagai kayak turbonya gitu kan, kayak ya daya dorongnya tuh gitu. Pesawat kan gitu. Lalu teman-teman pasang ini di ujung. Ujung juga. Lalu ini teman-teman pasang di sini. Maka tadi ada space kosong ya. Lalu ambil step berikutnya, kita balik kertasnya. Oke, kita ambil. Ini teman-teman pasang kemari aja, langsung ke depan. Lalu kita pasang dua ini di sini. Oke. Lalu ini tulisan SWAT polisnya, polisnya di sini. Buka kan? Kalau ngikutin yang itu, kalau ngikutin stikernya ini, teman-teman pasang polisnya di sini, di step yang ke apa ini ya, yang ke 4. Tapi kalau nanti step ke 5 dan ke 6, dia jadi kemari. Ya tentu amat ini. Aku mau lihat dulu, ini nanti tulisannya akan di mana. Oke, jadi sebenarnya aku nggak kebalik ya, cuman untuk di stiker yang ini. Kayaknya aku harus pasang yang lain. Tapi kalau aku pasang di yang ini, nanti jadi ada stiker yang tulisan SWAT di polisnya ada 2. Jadi nggak usah, ini kita pasang di sini aja, langsung polis ini SWAT. Dia bang SWAT di sini polis gitu. Lalu tutupnya ini kita pasang di sini. Ini kita pasang di paling belakang. Ya, menutupin sayap terakhirnya nih ya. Oke, kita ambil step berikutnya.
Ini kita biarin gini, ini kita pasang aja moncongnya ini. Oke. Lalu teman-teman pasang ini di sini. Lalu ini di sini. Kepalanya ada di sini. Oops, bukan di belakangnya sedikit. Oke. Lalu kita ambil step berikutnya. Ini kita pasang gagang telepon itu di sini. Ini untuk ngangkat-ngangkat pesawatnya atau cemana gitu kan. Lalu ini kita pasang gini. Spread. Lalu teman-teman pasang lampunya ini. Lalu pasang ini. Oke, satu tornado. Tornado. Torpedo siap. Lalu teman-teman pasang sekali lagi. Sama aja. Oke, siap. Usahakan sama rata ya. Jadi simetris. Jadi biar aman, biar gampang. Lalu ini teman-teman pasangnya gini. Tinggal masukin aja ke lubang yang tersisa. Oke. Widih, keren nih. Lalu yang ini teman-teman pasang di sini, tutup. Nah, final step kita ambil. Kita gabungin ini. Kita pasang gini. Baru ininya di bawah sini. Lakukan dua kali. Oke. Pasang di sini. Sebagai tenaga pendorongnya. Dan udah jadi. Ini dia. Ini pesawat B. Kalau yang C, yang A nya jadi pesawat. Kayaknya iya pesawat sih, tapi kenapa ada orang di luarnya. Oke, dan ini dia hasilnya. Oke, kita akan ambil foto untuk thumbnail. Oke. Dan kita akan berjumpa untuk video yang ini kopong banget ya di bawahnya. Ini misalnya kopong banget. Gak ada apa-apa. Rata. Oke deh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.